bersama gua, bersama Bang ARP. Yo, di video kedua ini Bang ARP akan menjelaskan, memberitahukan cara merawat kamera Anda atau handphone Anda. Oke. Daripada kelamaan, mari kita mulaikan videonya. Let's do it begin. Oke, di depan gua ada tripod. Bahan-bahannya yang akan kita rawat itu adalah tripod nih. Tripod gua udah berdebu, Oke. Dan ini adalah tongsis. Oke, alat-alat. Bahannya apa aja? Yaitu ada ini bursa yang kayak ya ini. Nanti saya buka dulu. Ini ya, kalau Anda beli kacamata pasti dapat ini. Oke, yang kedua adalah semprotan yang dikeluarnya air nih. Oke, gunanya buat apa? Buat mensemprotkan ke mata, bukan, ke kamera. Oke. Dan ini adalah tisu. Tisu buat apa? Buat lap keringat kalau keringetan. Salah. Ya, buat mengelap debu-debu yang ada di sini. Oke. Jadi kita buka dulu kameranya. Kita buka. Wah. Pelan-pelan karena ini harganya mahal. Bu, jangan menyebut merek. Kalau mau B Pro masuk sini, biayain dulu B Pro. Oke. Di sini ada dua kamera, yaitu kamera HP, merawat kamera HP dan kamera action. Dan ini adalah tongsis. Oke, kita akan membersihkan tripod saya dulu. Jadi ini dihilangkan. Oke, pertama-tama kita butuh tisu untuk mengelap debunya. Kita lap sampai ya, lalu menyemprotkan cairan. Nah, jadi itu lap satu-satu kayak gini. Miring lagi mejanya. Oke, kita lap kayak gini. Lap sampai debunya hilang. Kalau udah dibuang dan ambil lagi tisu. Ya, sampai debunya menghilang. Oke. Dibawa kosong sampai terus kasih lagi. Terus langsung lagi. Untuk menghilangkan bau-bau yang tak sedap. Udah cukup bersih tapi banyak berdebu juga. Dan ini kalau susah dihilangkan pakai cara tadi, kalian cukup merendam tripod ini ke dalam bak yang berisi air dan kalian gosok-gosok dengan tisu. Oke, simple. Yang kedua, kita akan membersihkan HP. HP kamera B. Oke. B, aduh, sorry. Ada backgroundnya, gak jelas emang. Oke, kita akan membersihkan kamera. Lensa kamera ini sangat kotor. Pertama-tama kita ambil tisu, gunanya untuk membersihkan debu dulu. Habis itu kita semprotkan cairan tadi. Dikit aja, jangan terlalu banyak. Seperti ini, tidak bagus nanti hasilnya. Habis itu kita lap-lap.
sedikit aja biar gak kasar, biar gak lecet tesannya dan masih bagus sekali. Oke, kita lap up. Dan ini kotor sekali ya, kita lap-lap, jangan pakai lap ini, tapi lap halus. Set, mantap, cukup bersih. Kita semprotan ke bagian lain dikit aja, jauh. Set, caranya gitu. Dan ini juga set. Oke, kita lap lagi. Jangan, oh iya lupa, jangan kau mengenakan ini. Kita lap lagi pakai ini di dan cukup bersih sekali. Wah, ini ada ini dan bersih. Kalian bisa mencoba di rumah. Kalau kita membersihkan kamera lensa HP ini yang sudah kotor, jadi saya semprotkan dulu dan ini dilap sedikit aja digel untuk tidak mengeluarkan. Oke, aduh ini kebuka lagi dan ininya saya tutup lagi. Saya lak, aduh ini lak, kita lap. Nah, dan kurang bersih pakai tisu. Kita buang. Kamu tisu banyak banget gitu. Aduh, sorry. Ada itu. Ada. Dan jadi hasilnya bersih sekali. Yeah. Bersih. Kalian bisa cek sendiri. Ini ada kamar gua. Oke. Sangat bersih sekali. Tidak ada debu yang menempel. Dan hasilnya memuaskan untuk kalian semua. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Gitu dulu. Oke. Okay. Mantap. Oke, okay, guys, itu tadi gua cara membersihkan menjaga kamera HP dan kamera biasa. Oke, okay? Ini cukup sekian video kedua dari channel Bang ARP. Oke. Saya Ahmad Pratama. Gua cabut. Dadah.